Sabani Alawi sudah berada di hadapan dan dia saya kira boleh dilayangkan kad kerana menahan bola luar kawasan penalti. Kad merah dilayangkan kepada penjaga gol Sarawak itu. Itulah kesilapan oleh Sabani Alawi. Dia tidak ada pilihan untuk situasi itu tadi kerana dia sudah berada di hadapan. Tidak menyangka bola yang berlaku ataupun terbias tadi datang ke arah beliau. Kita lihat sekali lagi bagaimana. Jika dia melepaskan, saya kira mungkin juga belum tahu lagi apakah kedudukan bola itu tadi. Di minit akhir permainan ini, Sarawak United terpaksa beraksi dengan 10 pemain tanpa penjaga gol. Sudah pastilah kekurangan ini akan dirasai dengan penjaga gol simpanan akan dibawa masuk ataupun Esjan Turu akan bertindak selaku penjaga gol. Ini pertukaran yang jarang berlaku, pemain pertahanan yang diberikan tanggungjawab sebagai penjaga gol. Kita dapat lihat bagaimana bola yang tidak dijangka tadi. Apakah pilihan yang ada kepada Sabani Alawi sebenarnya? Kesempatan ini juga harus digunakan oleh Negeri Sembilan. Sejauh manakah kemampuan Chan Turu untuk bertindak selaku penjaga gol?